Dina Raga ngalegaan akses dunia tikan ngarojatkan kualitas jengkar harjaan berudak di Jawa Barat. PLN UID Jawa Barat masrahkan bantuan sarana komputer ke gratis pusat kegiatan belajar mengajar atau PKBM bina bangsa berkarakter. Eta hal teh mengerupa komitmen PLN lebah ngahontal tujuan pembangunan berkelanjutan nomor opat nyaita pendidikan berkualitas. Pikeun ngalegaan akses dunia atikan, ngaronjatkeun kualitas jeung harjaan barudak di Jawa Barat, PLN UID Jabar masrahkeun bantuan sarana komputer ka gratis pusat kegiatan belajar mengajar PKBM Bina Bangsa Berkarakter di Kampung Cilimus, Desa Pada Asih, Kabupaten Bandung Barat. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat masyarakat bantuan Rp ,500 anu dana Rp168.500.000 anu dipasrahkeun ku asisten manajer tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN UID Jabar Kepala Sekolah PKBM Bina Bangsa Berkarakter Asisten Manajer TJSL PLN Jabar Asep Priyatnan Nandesken Eta bantuan teh mengrupa komitmen PLN Dina ngelaksanakan tujuan pangwangunan berkelanjutan nomor opat Nyata pendidikan berkualitas PLN diharap bisa ngarojong ngaronjatkan kualitas sirup ...jengkera harjaan masyarakat bangsa berkarakter ini kita berharap lulusan lulusannya itu bisa dengan mudah dengan mudah untuk mencari pekerjaan kemudian dengan mudah juga mereka bisa memberikan sesuatu yang mereka punya di dunia pekerjaan di dunia kehidupan seperti itu kepala sekolah PKBM Bina Bangsa Berkarakter Rosani Pujiati ngucap nuhun KPLN ku bantuan anu dipasrah kenana Walaupun bantuan TPLN saat tahun 2020 hiji sekolah anak boga perpustakaan digital jing komputer. Terima kasih sebesar-besarnya kepada PN Jabar yang telah membantu uh, program JJSR, CSR bantuan sarana Saran, belajar Saran dan komputer dan Edu PN ini kepada sekolah kami pendidikan non formal program sarana anak usia dini uh, program kejar paket A program kejar paket B dan program kejar paket C. Terima kasih sebesar-besarnya karena sangat bermanfaat sekali bantuan ini karena salah satu dari reaksi kami adalah uh, IT. Maka dari itu dengan bantuan komputer yang diberikan kepada kami sangat bermanfaat dan harapan kami adalah jangan putus berhenti di sini karena siswa kami adalah siswa putus sekolah yang 100% tidak mampu karena masalah sosial, masalah ekonomi karena mereka banyak dari pola asuh orang tua yang salah, mereka bersekolah sendiri, menentukan nasib sendiri, untuk itu mohon pihak PLN tidak putus berdiri di sini, tapi apapun yang dibutuhkan anak-anak mohon bisa selalu diberikan. Dina Nasnasna PLN di kusajumlahing Program Bakti Sosial Sejena Boh Dina Widang Atikan Bedah Rumah Boh Bantuan Langsung ke Masyarakat Kalawan Udagan Ngaronjatkan Keraharjaan Masyarakat Yuna Kurniawan Bandung TV